Kita akan lanjut materi tentang UPPAP pada bagian yang ke-6 ini kita akan belajar tentang konstruktor. Ya, apa itu konstruktor? Kita akan langsung ke atomnya. Di bangun ini saya akan coba hapus dulu semua. Di sini saya akan buat sebuah konstruktor. Konstruktor kita buat public kemudian function oke okay. konstruktor itu cara menulisnya adalah underscore, underscore nya dua kali kemudian construct seperti ini kita buat echo oke okay, echo oke okay. belajar konstruktor konstruktor Okay, belajar konstruktor kita coba hapus ini kita menggunakan kelas bangun nah, ini, ini kelas bangun kemudian sini kita B kemudian new bangun ini require biasa kita save all kita coba jalankan di dalam sini oke okay, belajar konstruktor kita ke atom konstruktor ini adalah bagian atau function yang langsung dijalankan ini function konstruktor itu function function yang langsung dijalankan ketika sebuah objek ini dibuat jadi kalau kita membuat objek function yang langsung dijalankan adalah konstruktor ini konstruktor jadi konstruktor ini akan secara otomatis langsung dijalankan kapan ketika objek ini dibuat Nah, di dalam kelas bangun di sini itu hanya diperkenankan satu konstruktor. Begitu juga untuk kelas ke anak-anaknya ini hanya dia boleh satu konstruktor saja. Jadi kalau ini sudah sudah pakai di dalam sini berarti di sini tidak bisa menggunakan konstruktor lagi. Nah, ini sudah ada di dalam konstruktor ini. Oke. Itu pemahaman tentang konstruktor. Kita akan coba langsung ke aplikasinya saya akan buat sebuah variabel protected protected nah, ini protected oke dolar panjang panjang kemudian protected lagi protected lagi dolar lebar nah ini ego ini saya akan ganti dengan dolar teks Nah ini dollar dish. mana saya akan isi dengan panjang panjang sama dengan dalam sini saya akan buat panjang koma dollar lebar panjang kemudian di sini saya akan dollar lebar nah, ini. berikutnya dollar teks dolar bis oke okay. lebar sama dengan dolar lebar ini begitu saya isi panjang dia otomatis oh, ini clear. Okay. begitu saya isi panjang ini saya ke panjang ini akan masuk ke panjang yang ada di sini di luar this panjang ini lebar juga sama ini akan ke lebar jadi kalau di dalam sini saya akan bangun ini karena ada kurung saya isi dengan 3,4 jadi panjangnya 3 lebarnya 4 ini kalau saya save all kita coba jalankan Oke. ini sudah tersimpan cuman belum terikung kita akan coba di dalam bangun datar ini di dalam bangun datar, kita akan membuat sebuah function. Function kita buat ke luas persegi. Luas persegi ini saya buat function, luas persegi. Luas persegi ini saya akan mengambil nilai dari bangun ini, panjang dan lebar. Nah, ini saya buat dolar okay. luas sama dengan dolar this panjang kali dolar this lebar nah, ini lebar kemudian saya buat eko eko dolar luas okay. jadi panjang dan lebar ini diambil dari sini dari sini dari ini panjang dan lebar eh okay. karena dia ada di, di luar dari function ini berarti kita menggunakan this kemudian di dalam sini saya akan menggunakan bangun datar.php di sini saya juga akan menggunakan Bangun datar, oke okay, ini kemudian kita akan dollar. B kita menggunakan ini, kita akan panggil fungsinya, luas persegi, berarti dalam indeks luas persegi. Kita simpan file save all dan kita jalankan, oke. Okay, ini 12 kalau di dalam sini saya ganti dengan 5 file save all saya refresh 20 ini cara kerjanya konstruktor ini konstruktor di, di dalam bangun kelas bangun ini ini akan mengisi langsung jadi ketika objek ini dibuat ini dibuat 5 5 dan 4 jadi 5 dan 4 itu dari panjang 5 lebar 4 ini dia akan mengisi ke dalam sini variabel panjang yang ada di dalam sini ini, ini panjang seperti tidak bingung ini bisa diganti dengan p dan ini diganti dengan l nah, ini l berarti di sini adalah p dan di sini dengan l Jadi, supaya Anda di, bisa membedakan ini p dari p ini dimasuk ini masuk lewat parameter ini disimpan di variabel ini lebar ini juga lebar ini dimasukkan ke dalam sini setelah ini semua terisi terisi kemudian di dalam sini tinggal menggunakan jadi panjang panjang ini sama kita menggunakan dis di sini jangan bingung sekali lagi di sini jangan bingung dis itu artinya menggunakan variabel di luar rumahnya nah ini dis panjang berarti panjang ini kemudian lebar dari sini lebarnya ini ini dikalikan panjang kali lebar disimpan di variabel luas variabel luas ini kemudian echo ditampilkan variabel luas kemudian di sini ketika objek dibuat langsung diisi 54 kemudian di manggil namanya luas persegi Oke. save all kemudian simpan Nih. itu penggunaan dari konstruktor penggunaan dari konstruktor Oke. kita akan ke materi berikutnya dari Komputer Kit masih tentang OPEPAP terima kasih